Selamat datang lagi di Jelatan Adventure. Seperti biasa, setiap minggunya kalian akan mendapatkan notifikasi dari channel YouTube-nya Jelatan Adventure. Karena setiap minggunya kita akan terus mengupdate barang-barang terbaru yang ada di toko kita. Dari barang-barang traveling, hiking, daily mungkin, bahkan barang-barang climbing. Nah, kali ini kita akan merekomendasikan salah satu tas perkantoran atau buat harian atau buat kuliah juga untuk kalian di tahun 2020. Di sini ada tas dari Kaliber atau Kalibre atau apapun itulah kalian nyebutnya enaknya gimana. Kalau gue sih nyebutnya Kaliber ya, Kaliber. Oke. Nah, ini Kaliber ini serinya itu atau artikelnya itu adalah Hyper Silk New Series. Nah, Hyper Silk New Series ini ada dua, karena yang lama itu untuk si dalamnya ini warna hitam, kalau ini terbaru itu warna kuning. Nanti kita lihat untuk bagian dalamnya ya. Nah, si Hyper Silk ini tuh kapasitasnya itu 21 liter. Jadi 21 liter untuk dipakai ke kantor, untuk kuliah mungkin, atau untuk sekolah. Ini nggak terlalu gede, karena kan kalau 30 liter itu kadang terlalu gede banget ya, kayak mau diusir gitu, gede banget gitu. Kalau 21 liter cukuplah untuk nyimpen laptop mungkin, atau tablet, atau berkas-berkas kita di dalam. Nah, si Hyper Silk ini itu tuh memakai bahan untuk bagian depannya nih, ketika kalian pegang kayak gini nih, ini tuh pakai bahan nylon dan dilapisi dengan hard case. Jadi ketika kalian pegang kayak gini, ini akan terasa keras banget. Jadi ketika kalian pukul-pukul gini nih, ini benar-benar aman. Bahkan kalian tonjok nih, tuh aman banget. Jadi kalau tas ini jatuh di jalan, ya jangan jatuh juga kalian ya. Maksudnya kalau emang tas ini kena benturan atau kena barang-barang keras lainnya, barang-barang yang dalam nih seperti laptop, tablet, kita akan terlindungi dengan aman, karena ini tuh bener-bener keras banget nih. Jadi emang diperuntukkan buat kalian perkantoran atau di jalan kenapa-napa, ini akan melindungi barang-barang penting kalian yang ada di dalam tas ini. Oke, itu bahannya tuh. Ini tuh didesain emang untuk perkantoran, untuk harian, bahkan untuk sekolah ya. Nah, ini tuh didesain juga anti maling. Nah, anti malingnya kayak gimana? Jadi di sini tuh ketika kalian lihat nih, di bagian kanan, depan atau kiri ini tidak ada resleting sama sekali. Tidak ada akses untuk menggapai barang-barang yang ada di dalam. Jadi resletingnya ada di mana? Resletingnya itu ada di belakang sini nih. Nah, resletingnya ada di belakang. Jadi nantinya resletingnya ini akan nempel dengan punggung kita. Jadi kalau kalian takut di busway atau di kereta mungkin ya. Kan biasanya kalau di busway atau di kereta, tas ransel kalian itu dipakai di depan. Jadi jangan takut, dipakai di belakang aja nggak apa-apa. Karena di depan ini nggak ada resleting, tapi di belakang resletingnya nih. Jadi akses untuk mengambil barang-barang di dalam itu ada di belakang aja tuh. Jadi nggak ada akses dari depan. Aman, jadi anti maling nih untuk tas ini nih. Ada kompartemen apa aja yang ada di tas Kalibre ini nih. Untuk bagian depan tidak ada sama sekali nih, hanya ada pegangan ini aja nih. Untuk kalau kalian pegel mungkin di game block, jadi kalian bisa di jingjing kayak gini nih. Jadi ininya pun kuat nih. Terus jahitannya pun udah pakai bartek. Jadi ketika beban berat nih, pakai bartek kayak gini nggak bakal rusak atau nggak bakal copot dalam waktu yang lama. Tapi tenang, kalau Kalibre itu ketika kalian rusak di jahitan atau di resleting itu akan ada garansi selama 1 tahun dan diganti baru biasanya ya. Makanya untuk Kalibre jangan takut rusak, jangan takut resletingnya rusak, karena ada garansi 1 tahun, bahkan ada yang 5 tahun kalau sekarang ya. Oke, itu bagian depannya ini aja. Terus untuk bagian belakangnya, di sini ada tali dada. Nih, di sini ada tali dada. Terus di sini ada tempat buat water bladder juga. Water bladder itu kayak semacam hydro pack ya. Semacam botol minum tapi yang ada selangnya gitu. Nanti selangnya itu muncul dari sini nih. Dari bagian belakang ke sini, terus dicantol ke sini nih, ada velcro-nya nih. Jadi si selang water bladder-nya itu jadi rapih di sini nih. Terus di bagian bawahnya ada untuk tali pinggang. Jadi tali pinggang ketika kalian pakai motor takut ke angin-angin, jadi tetap meluk si tas ini nih di kalian, pakai aja tali pinggangnya. Dan kalau kalian misalnya, aduh bang, tali pinggangnya ini ngeganggu kayaknya ya, bisa dicopot, tenang. Tuh, jadi bisa dicopot kayak gini nih untuk tali pinggangnya. Kalau kalian tidak suka dengan tas-tas yang kayaknya tali pinggangnya ganggu, copot aja kayak gini nih. Jadi hanya ada tali dada saja sama tali pundak di sini nih. Oke, untuk bagian belakangnya ini aja sih. Oh iya ya, di sini nih, lupa kan. Nih, ini back systemnya itu pakai back system
airflow. Jadi emang airflow ini ketika kalian pakai kemeja jangan takut gerah, karena emang sirkulasi udaranya itu emang di sini ada nih, ada didesain secara teliti banget, karena emang ketika kalian pergi ke kantor panas siang hari mungkin akan terasa gerah dan akan berkeringat. Kalau ini tidak terlalu kerasa. Kalau ini tidak terlalu kerasa karena emang teknologi airflow-nya ini dipikirkan secara matang-matang. Jadi untuk si desainnya ini menjadikan punggung kita tidak terlalu gerah bahkan ketika kita pakai di udara yang panas. Itu dia untuk back system airflow-nya. Bagian belakang ini ada yang namanya rain cover. Jadi untuk nge-cover air-air hujan. Bisa kalian buka dari sini nih. Tuh, tersembunyi emang sih. Rain cover untuk kalibre biasa, seperti biasa warnanya kuning ya. Karena biar malam-malam ketika gelap itu agar tetap kelihatan di jalan nih. Oke nih, untuk rain covernya posisinya ada di atas. Tinggal lipat aja, jadi jangan takut kalau hujannya deres tuh nggak bakal basah untuk barang-barang yang dalam. Kita sekarang beralih ke bagian dalamnya nih, ada apa aja nih. Oke, dan ini tuh resletingnya udah cakep sih dari Kalibre. Kayaknya emang standarnya kayak YKK, tapi mereknya Kalibre sih di sini. Nih, kita ke bagian dalam. Ketika kalian buka kayak gini nih, untuk bagian hardcase-nya tadi, ini tuh pakai bahan-bahan fleece lagi, jadi emang lembut banget ketika kalian pegang kayak gini nih. Jadi barang-barang yang dalam pun ketika menyentuh bahan hardcase-nya ini nggak bakal terbentur atau nggak bakal lecet rusak, karena di sini benar-benar lembut banget pakai bahan-bahan fleece. Nah, di sini ada dua tempat botol minum. Sebenarnya di sini nih ada botol minum juga. Gua ada botol minum Kalibre juga di sini nih. Kapasitas 600 ml masih cukup di sini nih. Ada dua di sini. Terus untuk bagian utamanya nih, di sini ada 1 2 3. Ada tiga sebenarnya. Nah, ini untuk bagian pertama, ini tuh sebenarnya untuk water bladder atau untuk hydro pack-nya. Jadi ketika selangnya yang tadi gua kasih tahu di depan, disinilah tempat untuk menyimpan botol minumnya yang bisa dilipat itu atau water bladder-nya itu. Tapi kalau memang kalian nggak suka pakai water bladder untuk ke kantor, tapi ngapain juga sih pakai water bladder ke kantor? Ini bisa untuk berkas-berkas kalian. Karena di sini luas banget sih untuk map-map coklat kayak gitu atau untuk tugas-tugas kalian bisa disimpan di sini dan muatnya ini gede banget nih. Terus untuk lapisan kedua di sini ada laptop. Tuh ada laptop. Laptopnya ini maksimalnya itu di 14 inci untuk si laptopnya ini. Jadi 15 inci itu agak maksa sih untuk masuk ke dalamnya. Terus di sini ada buat tablet juga. Tablet di sini sih gua kecil tabletnya, jadi benar-benar masuk, dan maksimal ini untuk tabletnya ini 10 inci ya. Untuk tabletnya ini. Nah, jadi di sini ada tempat 3 ballpoint sih, jadi nggak acak-acakan tempat ballpoint kalian atau pensil kalian. Terus ada hard disk juga di sini, kok hard disk sih? Ada flash disk, tempat flash disk di sini atau card reader di sini nih. Nah, di sini ada tempat handphone juga sih. Kalau gue sih sebenarnya handphone di USB bag ya. Tapi kalau kalau kalian bisa nyimpan handphone di sini juga bisa nih. Tapi kalau kalian nggak mau nyimpan handphone, nyimpan charger juga bisa, charger laptop mungkin atau charger tablet kalian atau charger handphone kalian di sini aja nih. Biarkan handphone nanti di USB kalian. Tapi di sini lebih rapi sih sebenarnya tuh handphonenya tuh. Tuh, jadi ketika kalian pergi ke kantor atau pergi kuliah itu bener-bener rapih nih. Jadi setiap harinya kalian tidak usah capek-capek lagi menata barang-barang kalian, karena di sini tuh udah disediakan semua untuk kompartemennya, kompartemen untuk berkas-berkas, kompartemen untuk laptop, untuk tablet, untuk handphone, bahkan untuk barang-barang kecil seperti ballpoint, penghapus, kalkulator di sini ada nih. Terus untuk flash disk, untuk card reader, semuanya udah disediakan sama Kalibre. Semua udah dipikirkan matang-matang, untuk busa-busanya pun bener-bener empuk. Jadi ketika ada tablet di sini dan ada laptop di sini nggak bakal berbenturan untuk barang-barang keras tersebut, karena emang dilapisi oleh busa yang sangat-sangat berkualitas. Jadi untuk jangka panjang, untuk sampai 5 tahun karena mereka ngasih garansi 5 tahun, ini akan awet dan busanya ini tuh nggak bakal kempes. Untuk kompartemennya udah cukup, untuk bahannya pun kuat. Jadi ketika kalian bingung nih untuk nyari tas-tas untuk kantor, pergi kantor, karena kan udah new normal, udah WFO lagi, WFO ya, WFO lagi, nggak bakal di rumah lagi kerjanya, mudah-mudahan seterusnya kayak gitu. Jadi pastiin tas-tas yang kalian gunakan, yang kalian beli itu memenuhi kriteria lah ya, istilahnya
minimalnya aman dari maling lah, atau barang-barang kalian aman dari benturan segala macem. Jadi pilih tas yang benar-benar berkualitas dan ngejamin garansinya. Dan hanya Kalibre yang ngasih garansi 5 tahun untuk tas ini. 5 tahun untuk satu kali penukarannya. Oke nih, tasnya oke juga nih. Ntar gue coba juga. Nah, jadi di sini tuh gue tuh mempunyai tinggi tuh 170 cm. Jadi kalian bisa kira-kira aja ketika tas ini dipakai tuh untuk ukuran 170 cm kayak gini nih. Segini jadinya nih. Nah. Jadi kalian kira-kira aja ketika kalian mempunyai tinggi badan yang lebih atau lebih pendek dari gua, kalian tetap nyaman sih pakai ini. Yowis, inilah dia tas rekomendasi untuk kantoran, untuk sekolah mungkin, untuk kuliah di tahun 2020. Kalau kalian suka dengan tas ini dan kepo sama harganya, silakan klik deskripsi di bawah video ini. Karena untuk link pembelanjaannya sudah kami cantumkan di sana dan kalian tinggal belanja. Barangnya tinggal dikit nih karena ini emang best seller dan limited edition, jadi stoknya pun sedikit. Jadi kalau emang mau, cek aja deskripsi di bawah, langsung klik aja. Oke, jangan lupa untuk subscribe di channel kami di Jelatan Adventure dan follow juga Instagram kami di jelatanadventure.official karena di sana selalu update juga barang-barang terbarunya setiap hari. Nah, untuk video itu setiap minggunya kita akan update juga. Oke, gitu aja. Semoga bermanfaat dan kalau kalian pengen request barang apa lagi yang ingin kalian ketahui, komen aja di bawah atau DM ke kami. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.